bantuin sih? Ini. Kok enggak bantuin nyanyi Mas Ibu? Maaf karenalah telah mencintai dirimu. Biar aku yang pergi. Semuanya mana sama rasa sakit ini. Nyanyi Mitra. Potong itu lama banget, Cici. Bukannya potong. Yuk, bersihin itu lama banget deh. Ini ngapain, Yo? Ngapain? Mau bikin arisan aja. Ini bakwan supaya kita bisa jual, kita bisa dapat duit mau ganti bajunya Bunda. Ayo, yuk harus beli ya. Satunya 70 ribu, satu bakwan. Turunin, Mak. Kalau satu 50 ribu, kalau dua 100 ribu, kalau tiga 400 ribu. Oke, sayang. Jadi kita saatnya menggoreng. Goreng. Goreng. Ma. Ma. Menggoreng. Goreng. Ma. Goreng. Goreng. Menggoreng. Pokoknya ini ya. Oke. Ini buat pisang kali. Bisa dong. Ini buat saya. Cici, itu udah habis, Cici. Kenapa sih? Kenapa ya habisin? Ya, ini kan masih ada kotorannya di bawah. Jadi aku udah tinggal di 6 tahun di Indonesia. Jadi aku semenjak udah tidur enggak ada sih, Mas. Tinggal di Indonesia. Aku cinta makanan Indonesia. Sayang, Onyu serius banget ya buat gorengannya. Ya, harus serius dong karena Onyu berniat tulus mengganti kaos Bunda yang robek. Wah, ini nih anak idaman dan mantu pilihan setiap orang tua dan mertua. Good job, Onyu. Oke, sayang, ini sekarang kita menunya udah jadi. Sekarang kita mau jualan sama orang-orang yang ada di rumah, maupun orang apa, maupun orang itu, maupun orang ini. Pokoknya kita mau jualan. Oke. Okay. Hey, ini yang kru-kru trans juga harus beli. Iya, telat. Ya kan? Oke. Okay. Angga Barlos. Gorengan, gorengan. Yeah, mau beli gorengan enggak? Iya, gorengan. Siapa yang mau beli? Dua, berarti ambil apa aja, Cik? Susu saya tiga. Tiga aja. Semua? Tiga. Oke. Kalau yang jualan cucu sendiri mah semuanya jadi murah ya. Kakek Onyo baik banget ya, sayang. Rela beli gorengan mahal buat membantu cucu-cucunya. Ih, so sweet deh, yeye. Wow. Iya, tiga. Satu, 35 ribu. Iya. Satu, murah banget. Kita kan cucu-cucu ya, iya. Jadi aduh. Boleh dong.